Ya, saat ini saya sedang berada di Stadion Harapan Bangsa, Bang Raya Banda Aceh, tempat di mana berlangsungnya pembukaan PENAS KTNA yang ke-15 tahun 2017. Pembukaan ini secara resmi dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, dan diikuti oleh sekitar 38.000 petani dan nelayan di seluruh Indonesia. Sering mendengar nasihat, kalau nggak ada petani yang bekerja keras, kita mau makan apa? Dalam pembukaan ini turut dimeriahkan dengan tarian kolaborasi yang dibawakan oleh 500 penari. Nah, apa saja yang disuguhkan saat PENAS berlangsung sampai tanggal 11 Mei 2017, yaitu diantaranya adalah expo dari berbagai macam hasil dari petani dan nelayan di seluruh Indonesia. Dari Stadion Harapan Bangsa, Andi Fareza dan Rizka Ewantoni melaporkan untuk Detak.